teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Agi Vlog Blitar ya. Oke, hari ini saya kembali vlog lagi teman-teman. Dan di pagi hari ini saya mau mengecek situasi kondisi terkini ya dari Sungai Berantas Kabupaten Blitar. Dan sekarang saya sudah berada di kawasan Jembatan Blondong ini ya, atau Jembatan Jaring. Katanya saya berada di sebelah barat ya, barat jembatan ini, dan pasar ikannya di sebelah sana teman-teman. Oke, dan untuk kondisi airnya untuk saat ini ya, kondisi air di saat ini Sungai Berantas sedang keruh teman-teman. Jadi pasca peladu yang bulan kemarin itu, bulan April ya, tanggal 21, sekarang Sungai Berantas sudah meluap lagi teman-teman. Sudah, maksudnya airnya sudah kembali normal ya. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, di kawasan Sungai Berantas sudah mulai ada ikannya teman-teman. Jadi para pemancing Berantas sudah mulai menunjukkan skill mancingnya. Dan kemarin itu saya dapat kabar dari Facebook ya, katanya sudah ada ikan. Tapi hari ini saya nggak mancing teman-teman, hanya mengecek situasi saja ini. Untuk kondisi airnya sangat keruh ya, karena di beberapa waktu lalu di daerah Kabupaten Blitar sempat turun hujan teman-teman. Jadi di beberapa titik itu terjadi banjir, dan salah satunya di desa saya teman-teman, desa Mbacem. Jadi semua aliran sungai yang ada di kawasan Kabupaten Blitar, khususnya daerah Mbacem, Lodoyo dan sekitarnya, itu muaranya di Sungai Bogel teman-teman. Kemudian dari Sungai Bogel muaranya ke Sungai Berantas ini teman-teman. Dan saya tepat di bawah jembatan Blondong ini ya, sebelah baratnya jembatan ini. Dan kalau di video yang sebelumnya itu saya sempat merekamnya di sebelah sana teman-teman. Dan ini ada yang orang yang naik perahu. Saya pindah lokasi teman-teman. Oh, tadi itu saya di sebelah sana teman-teman ya. Nah, biasanya di malam hari di sini sempat ada yang mancing teman-teman. Jadi di malam hari di jembatan Blondong ini sebagai tempat favorit untuk mancing ikan teman-teman ya. Biasanya mancingnya mereka itu di sini teman-teman, kalau malam hari itu. Dan hari ini Sungai Berantas sudah mulai normal lagi ya, sudah ada pemancing yang mancing di sini. Itu menandakan bahwa Sungai Berantas sekarang sudah ada ikannya. Oke teman-teman, saya akan coba mengecek situasi Sungai Berantas yang di tempat lagi ya, mudah-mudahan saya menemukan orang yang mancing. Oke teman-teman, dan sekarang saya pindah di lokasi ya, lokasi yang sebelumnya saya tadi di jembatan Gondong ya. Saya pindah lokasi di bendungan PLTA Blingi. Nah itu bagian pintu airnya teman-teman ya. Untuk kondisi airnya cukup tenang di sini teman-teman.
Dan ini adalah pintu airnya, teman-teman. Biasanya untuk ngeles atau untuk peladu ya. Oke, saya akan turun ke sana, teman-teman. Oke, teman-teman, dan saya sudah turun ya ini. Tadi itu saya lewat sana, lewat tangga itu. Dan motornya, motor saya parkir di sana, teman-teman. Dan itu dia motornya. Motor saya parkir di sebelah, di atas sana. Oke, saya akan turun lagi ke sana. Oke, saya sudah sampai di bawah ini ya, ini teman-teman. Dan ini adalah pembatas atau tembok pembatas dari cipratan air dari pintu air tersebut. Untuk kondisi airnya cenderung agak keruh, teman-teman, karena habis hujan ya. Beberapa waktu lalu sempat hujan. Dan sampahnya banyak sekali, teman-teman. Itu adalah sampah dari banjir ya, sisa-sisa banjir ini, teman-teman. Dan ini saya berada di sebelah baratnya pintu air, teman-teman. Nah, dan pintu airnya itu sebelah sana ini. Pintu air dari bendungan PLTA Wlingi atau Jeku ya. Nah, dan biasanya itu di sana ada yang mancing, teman-teman. Nah, itu merupakan spot mancing yang efektif untuk teknik blender, teman-teman. Biasanya kebanyakan di sini menggunakan teknik blender itu di kawasan bendungan Serut, teman-teman, atau bendungan Lodoyo. Tapi biasanya di sana juga ada yang mancing blender, teman-teman. Tapi hari ini sangat sepi sekali, mungkin tidak ada yang mancing ya. Oke, dan saya sekarang sudah pindah spot lagi, teman-teman. Dan untuk lokasinya ini sebelah selatan ya, ini dari bendungan Wlingi Raya atau Jegu ya. Ini biasanya itu saya mancingnya di sini, teman-teman. Kadang itu juga di seberang sana. Dan sekarang masih sepi, teman-teman, belum ada yang mancing ya ini. Oke, teman-teman, dan berhubung ini apa namanya, cuacanya sudah mulai panas ini ya, dan hari ini bulan puasa ya ini, dan saya harus pulang dulu, teman-teman. Mungkin video saya kali ini cukup sampai di sini dulu, teman-teman. Kita sambung lain waktu lagi. Mudah-mudahan di video yang akan datang saya akan buat konten mancing lagi, teman-teman ya. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.